emas buat Malaysia dan ianya direalisasikan hari ini di mana Yoyogi National Stadium menjadi saksi akan kecemerlangan pemain yang berada di ranking kedua dunia. Pingat emas yang kedua buat Malaysia di Tokyo. Hadirnya menerusi sukan badminton para dalam acara perseorangan lelaki kelas SU5. Satu kejayaan yang cukup membanggakan bagi yang cialah. Tokyo dengan motivasi yang sangat tinggi muncul juara dalam 6 kejohanan utama dan tidak tewas dalam 31 perlawanan. Momentum itu diteruskan. Ayo seluruh refres yang kita bangkit bersama untuk menyanyikan lagu keramat, lagu negaraku. Kini memiliki 2 pingat emas dan juga 2 pingat perak.